yang kedua adalah tentang makam sebagai kosmologi, yang ketiga adalah ada kampung pemasang di sini. Kalau tidak salah di sekitar makam Maulana Malik, Maulana Malik Ibrahim itu ada kampung pemasang. Jadi itu ada di buku saya. Judulnya adalah ziarah intelektual, teman-teman. Kenapa saya bilang ziarah intelektual? Saya melihat bahwa Gersi ini salah satu karakter dan ciri khasnya adalah kopi. Orang di sini itu saya dulu ketemu sama selain Gus Rifki itu sama Aam, anak PKJ juga. Sekarang kayaknya jadi wartawan kalau tidak salah ya. Jadi kopi, orang Gersi itu namanya seneng kopi, teman-teman. Tapi di balik seneng kopinya itu adalah lebih seneng bicara. Apa istilahnya kalau bahasa Jawanya? Karena saya orang Madura ya, maaf, sangat nyongsong ya, nyongsong. Atau sering ngomong aja, ngomong itu. Oke lah, kalau misalkan pabrik-pabrik kopi itu ada, misalkan hari ini misalkan dikenalkan kopi-kopi di Bondowoso, tapi konsumen utamanya katanya di Gresik. Hampir di setiap pelosok itu pasti ada warung kopi. Nah, saya melihat dalam proses interaksi sosial, warung kopi itu bisa, kalau kita mau agak serius, bisa mencipta apa yang ditorikan oleh Bender dan Lokman tentang konstruksi sosial. Apa itu konstruksi sosial? Ada proses eksternalisasi, ada proses internalisasi, dan proses objektifikasi. Kalau kita mau agak serius ya, jadi apa yang dibicarakan itu sebenarnya berangkat daripada basis pengetahuannya. Apa yang terwujud itu berasal dari apa yang ada dalam dirinya, kemudian diungkapkan dalam bentuk yang konkret. Maka muncul tradisi-tradisi yang ada di Gresik seperti warung kopi dan semacamnya. Yang kedua, tentang makam sebagai kosmologi, saya ziarah beberapa makam di sini. Jadi saya menyatakan bahwa makam sebagai kosmologi itu adalah sebagai kekuatan bagi kita. Kenapa? Ada salah satu temuan dari Noam Chomsky, dari bahasa Inggrisnya ada celah ya, Misalset Institute ya, apa, di salah satu lembaga perguruan tinggi, bahwa salah satu cara daripada kapitalisme global itu dalam rangka menghegemoni terhadap masyarakat itu menciptakan universalisme. Universalisme itu semacam suatu kerangka di mana yang ideal itu adalah yang sesuai dengan patokan-patokan orang luar, patokan-patokan orang luar. Jadi kapitalisme global itu salah satu caranya adalah melepaskan identitas kita dengan sebagai orang-orang Gresik, sebagai orang-orang lokal, sebagai orang-orang Indonesia. Nah, bagi saya kosmologi itu makam sebagai kosmologi dalam rangka untuk mengikat diri kita pada ruang masa lalu. Bahwa bagaimanapun kemajuan yang pesat ini, bagaimanapun teknologi bergulir, bagaimanapun industrialisasi berkembang, tetapi di sisi lain teman-teman harus ada kenyataan sekarang harus hidup Gresik. Saya itu orang Surabaya, saya itu orang Sidoarjo, saya itu orang mana dan semacamnya. Jadi penelitian Noam Chomsky itu bagi saya adalah bisa dilawan dengan cara kita salah satunya mengingat masa lalu adalah ziarah kubur. Bagi saya ziarah kubur itu bukan hanya peristiwa ritualistik ya Pak ya, tapi lebih pada ada semangat kosmologi di situ, ada semangat bagaimana kita mengingat dengan masa lalu. Yang ketiga, saya melihat ada dua tempat di Jawa Timur. Ini berbeda. Coba teman-teman perhatikan antara tiga tempat yang disebutkan. Pertama adalah di Gresik, yang kedua di Kediri, yang ketiga di Sumenep. Di Kediri itu